dalam rangka mensukseskan program Bengkulu Religius dan Bahagia. Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan didampingi staf ahli bidang hukum dan politik Zuliati, Camat Cingaran Pati Alek Periansah dan Lurah Dusun Besar Ahmad Sukri memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para Ketua RT, Ketua RW, Ketua Adat, LPM, dan Linmas di lingkungan Kelurahan Dusun Besar, Selasa 9 November 2021. Helmi mengapresiasi kerja keras para perangkat kelurahan dalam melayani masyarakat. Helmi mengajak agar Ketua RT dan Ketua RW untuk terus mengajak warga yang belum ikut vaksin. Karena dengan vaksin kita akan menuju level 1. Dengan begitu, akan ada banyak kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat. Capaian vaksinasi di Kota Bengkulu baru 65% dari target 70%. Selain itu, Wali Kota Bengkulu juga terus mengingatkan agar para Ketua RT dan RW di Kelurahan Dusun Besar ini untuk terus meningkatkan kepedulian kepada warga. Jangan sampai ada warga Kota Bengkulu yang tidak bisa makan dan sekolah. Helmi juga mengajak agar terus memakmurkan rumah ibadah. Intinya mengajak bersama-sama lagi seluruh jajaran kita di tingkat bawah RT RW agar peduli dengan warga kita. Lihat kiri, kanan, samping, depan, belakang. Kalau ada masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pemerintah dan memang layak harus kita bantu, pemerintah tidak boleh tinggal diam. Segera sampaikan, kalau tidak bisa kita secara gotong royong menanggulanginya, sampaikan langsung ke WhatsApp beliau dan beliau akan mensikapinya. Bukan hanya permasalahan warga secara pribadi, tapi juga permasalahan secara kolektif.